Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Isteri Halal episod ke-42. So, jom kita tonton. Dan ni, tak macam ni tau. You kena paksa dia. Tak kira you kena paksa dia juga cerai. You jangan tamak boleh tak? Apa masalah you ni? Apa masalah you? Huh? You dah dapat izin cukup lah. Benda lain tak payah sibuk. Tamak tu jangan tunjuk sangat. Simpan sikit. Jangan gelojoh. Yelah, you dah dapat laki dia. Sekarang ni, you nak izin just for yourself. Yes, I cannot wait. Sabar. Jahat juga perangai Ira ni. Sebab saya follow, okay, kalau follow daripada episod pertama, saya tak boleh jangka lah Ira sampai macam tu sekali. Adakah bila dia dimanipulasi oleh Daniel sampai dia berubah karakter 360 darjah? Kawan baik. Kawan baik apa? Adelia lah tu. Tapi dia ada backstory lah sebenarnya, Elia dan Adelia, Ira ni. Yang mana mereka kawan kecil. So ada lagi cerita-cerita lain yang membuatkan mereka jadi makin renggang. Ada dendam yang tak berbalas gitulah. So sekarang ni Ira dah dapat Zain, tapi dia masih lagi berkongsi dengan Adelia rasanya. So dia memaksa Daniel buatkan Adelia bercerai lah dengan Zain, supaya dia boleh memiliki Zain seorang. Itulah pada pandangan saya. So kita jumpa lagi esok. Sekian.